Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi atau PPSDM Migas menerima 1 unit ambulan dari Bank Rakyat Indonesia melalui program BRI Peduli TJSL atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada Kamis 28 Juli 2022. Serah terima program BRI Peduli TJSL merupakan program CSR dari Bank BRI Cabang Cepu diserahkan langsung oleh pimpinan cabang BRI Cepu, Muhammad Arif Raharjo. Dalam kesempatan ini, BRI berterima kasih kepada PPSDM Migas karena telah memberikan kepercayaan sehingga dapat terus bersinergi menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang. Kegiatan serah terima ini diterima oleh Kepala PPSDM Migas Wasito Tunggul Nusanto dan juga mengucapkan terima kasih kepada BRI atas bantuan 1 unit mobil ambulans kepada PPSDM Migas. Kedepannya, semoga dengan adanya 1 unit mobil ambulan ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat Cepu demi pelayanan kesehatan yang lebih baik melalui PPSDM Migas.